Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah mesin Isuzu D-Max yang sudah kita modifikasi ya, melalui ini katup ventilasi kita ubah agar oli tidak masuk ke throttle atau intake. Jadi kita pasang yang namanya oil cut tank. Oil cut tank itu bentuknya seperti ini. Dimasukkan ke saluran intake turbo. Sudah kita lihat hasilnya dalam beberapa minggu ini, memang olinya banyak tuh yang nyangkut di bawah sini, ketangkap dari filter ini. Hasilnya ya sangat memuaskan ya. Saluran intake-nya jadi lebih bersih, dan udara yang dihasilkan itu, yang dihasilkan dari tekanan turbo itu juga bersih. Oke, sekian saja vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.